Tangan, tangan buka. Ajaran sesat sekarang sering dipegatkan. Dan saya amat geram sekali. Dan saya amat geram sekali. Dengan ajaran-ajaran sesat dengan ni. Ajaran-ajaran sesat ini. Dan yang lagi menyedihkan. Dan yang lagi menyedihkan. Banyak ramai golong. Ramai orang orang Islam. Orang terutamanya orang Melayu yang mengikuti ajaran sesat. Kerana mereka tidak tahu beza. Kerana mereka tidak tahu. Tidak. Kerana mereka tidak tahu membezakan antara membezakan antara yang benar. Benar dan yang salah. Jadi tidak, nak mem, nak membezakan ada tiga kriteria. Yang, yang nak menentukan. Yang nak menentukan. Sesat dan, atau tidak sesat. Sesat atau atau tidak sesat. Atau tidak sesat. Kuat lagi tidak tu. Atau tidak sesat. Ada tiga perkara. Pertama, hendaklah mematuhi, mengikuti rukun-rukun Islam. Kedua, kalau tak cukup rukun. Kalau tak cukup rukun. Atau terlebih rukun. Atau terlebih rukun. Itu yang ajaran sesat berlaku. Dua. Kedua, tidak tetap pendirian. Tidak. Tidak tetap pendirian. Contohnya. Contohnya. Kuat lagi suara. Pandang sana pula. Contohnya, jika apa Asyik dah pangkah dah lah tu. Jika. Jika seorang kawan. Angkat tangan. Jika. Jika. Seorang kawan. Seorang kawan mengajak kita melakukan kejahatan. Okey. Tiga. Ketiga. Benda-benda pelik. Benda-benda pelik. Yang biasa kan? Macam contoh teko susu. Macam macam contoh? Macam contoh teko susu. Teko susu kan? Kawan. Teko lah, teko lah. Ha. Sebagai lambang. Sebagai lambang pegangan pegangan kita kepada ayapin ataupun menggunakan pedang pedang apa ada pedang menggunakan pedang apa saya tak dengar lagi ni pedang apa tanda salib lah contohnya. Tanda salib. Lagi? Nah, teropong ajaib. Teropong kenapa? Tika ajaib. Teropong ajaib dan tika terbang. Jadi ini semua adalah benda-benda yang pelik. Benda-benda yang pelik dan karut. Jadi kalau ada benda pelik, ada unsur pelik, maka? Maka terjadilah ajaran sesat. Jadi gunakan kriteria ini. Jadi gunakan kriteria ini untuk membezakan. Membezakan sama ada yang baik atau buruk. Membezakan sama ada ianya mengikut ajaran Islam ataupun sesat. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.